saya begitu baik hati, sebegitu baik hati untuk tidak merusak program dia. Dan dia mengatakan itu akan delete, sehingga kalau itu akan di delete berarti saya nambah dong untuk acara itu supaya komplit. Nah ternyata dia tidak delete, malah disebar, malah dimasukkan ke YouTube, ambil ke itu untuk naikin rating dia. Sebelum ada pertunjukan itu udah dimulai, silakan nonton ribut Nikita dan versus Elsa. Itu kan ternyata keributan itu untuk naikin rating dia. Terus kemudian masuk diupload di YouTube dan sekarang udah mencapai 13 juta lebih. Kan satu kali download $1, berarti itu demi keuntungan sehingga mendapatkan 13 juta dolar untuk penderitaan seseorang bernama Elsa Sharif. Toh memang gue punya masalah waktu itu sama El yang tadi gue ceritain. Sekalian aja lah gue masukin konten YouTube, kalau memang putus gue masukin, gue upload, kalau nggak putus gue masukin, ya gue upload gitu, maksudnya gitu. Tapi faktanya kejadiannya? Oh, kalau untuk sekarang mah baik-baik aja, langgeng-langgeng aja. Nah, rencana gue pengen jemput dia, gue pengen makan bakso. Di mana? Di Senayan. Hari ini? Insya Allah hari ini. Mau ke sana pas. Hari ini? Jam berapa? Nggak tahu, jam berapa lu pasti kepo, mau ngikut lagi. Apa lagi? Oke, okay. Bisa dibilang jadi keuntungan sendiri nggak sih? Ya, dibilang keuntungan itu mah nomor 2 brother. Gua ibu dari dunia entertain aja alhamdulillah, maksudnya bisa menghasilkan sesuatu. Kalau untuk ibu lagi wawancara itu buat, ibu. Apa ya, buat sampingan aja lah. Kalau misalkan memang menguntungkan alhamdulillah bersyukur, berarti itu rezeki yang gua dapat. Kalau enggak juga enggak apa-apa, gua syukur aja. Sembari belajar, sembari mengisi kekosongan. Orang keluarga atau teman gitu enggak tuh? Kau keluarga enggak sih, cuma kayak malah yang jauh-jauh kali ya, yang jauh. Tapi enggak, aku bilang enggak lah. Itu waktu itu enggak, karena memang itu foto hanya berhubung dengan caption aku aja. Oke, itu foto lama. Jadi ini foto kan kita harus, kalau ngepost tuh harus memposting apa yang nggak nyambung dong, masa fotonya lagi gimana terus mentionnya apa gitu kan. Nah itu aku rasa itu sangat cocok dengan caption yang aku bikin. Bikin kapot lagi nggak sih, dan pokoknya nanti kedepannya mau upload foto yang nggak pakai hijab terus takutnya dihujat lagi. Jadi wanti-wanti ya? Enggak sih, biasa aja. Setelah melihat tanggapan netizen yang teteh buka jilbab terus banyak yang ini, terus teteh misal nggak sih pengen aku sendiri nggak sih ya? Percuma lah aku hapus juga di Google ada, mau ngapain? Iya kan? Kayak misalnya maaf-maaf yang lain pada ngapus. Buat apa juga kalau kita jadi public figure kan di Google buka udah ada. Ya kan? Jadi mau ngapain juga.